yang ininya. Itu anjir. Kenapa itu, eh? Anjing. Aduh. Anjir, diturunin goblok. Astagfirullahaladzim. Anak kecil diturunin, guys. Aduh, itu. Ada kenapa? Ada kenapa? Diturunin kakak. Kenapa bisa diturunin? Aduh, jangan nangis. Aduh. Kenapa diturunin di sini? Berantem sama kakaknya? Jangan nangis. Kemana pulangnya? Ke Tanjung Sari? Halo guys, gabut anjir. Oke guys, kita ngonten apa ya? Oke, sebelum kita ke pembahasan guys, alangkah baiknya kita mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Mr. Codet 024 guys. Jadi di video kali ini, saya tuh tadi tuh habis mulang mori guys. Kirain di sini ada yang balap-balap motor liar gitu ya. Katanya di sini banyak yang balap motor liar guys. Banyak yang balap, makanya kesini saya nongkrong nih sendiri anjir. Sama Jack Wheat lagi, Jack Ray. Tapi di sana di atas ada yang nongkrong juga sih guys. Cuman di sini saya sendiri gitu. Wis, kerennya Jack Ray-nya. Pokoknya mah keren gini guys. Gimana anjir, kirain teh gitu ya. Kacau anjir. Pada nggak ada temen lagi guys. Sebenarnya pada mau kesini anjir. Di sini katanya balap liar terus guys. Banyak yang balap liar. Taunya nggak ada ya. Kirain banyak gitu. Bayang balap liar di sini. Wih, keren tuh mobil, eh. Teman-teman gak pada aktif lagi. Katanya di sini banyak, guys. Makanya saya ke sini gitu ya. Sekarang kan mungkin malam Minggu ya. Mungkin malam Minggu, guys, anjir. Mungkin malam Minggu gitu ya. Yang ininya. Itu anjir. Kenapa itu, eh? Itu kayak banyak bawa-bawa anak kecil loh. Bawa anak kecil gak sih? Gak apa-apa lah. Sendiri anjir di sini guys. Anjing. Aduh. Anjir, diturunin goblok. Astagfirullahaladzim. Anak kecil diturunin, guys. Aduh, itu. Ada kenapa? Ada kenapa?
Diturunin kakak. Kenapa bisa diturunin? Aduh, jangan nangis. Aduh. Kenapa diturunin di sini? Berantem sama kakaknya? Jangan nangis. Kemana pulangnya? Ke Tanjung Sari? Aduh. Kenapa bisa diturunin? Berantem barusan? Apalagi gimana kakaknya itu? Duh, kasihan. Masih sekolah adanya. Mamanya kemana tuh? Kenapa gak sama mama? Terus gimana tuh pulang? Kasihan guys. Ini turunin di sini anjing, tolol. Anjir. Kirain dia gak nurunin. Anjir. Anak kecil gini diturunin. Duh, gimana anjir? Mana udah malam ini. Tolol anjir punya kakaknya. Kamu barusan ini diberhentiin di sini diturunin. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim guys. Ya di sini dulu atuh, kasihan. Ayo ayo ke sini dulu. Adanya. Aduh kasihan, malang sekali ya Allah. Ini aduh anak kecil ya Allah. Tega banget itu ah kakaknya. Ya Allah. Emang adanya mau kemana? Mau pulang? Abis dari rumah siapa? Dari rumah teman. Oh sekarang tuh mau pulang? Kenapa diturunin? Adanya gak mau pulang gitu? Main malam. Oh jadi kakaknya marah gitu. Padahal kan di rumah teman. Ya Allah. Aduh gimana ini guys. Pulangnya ke Tanjung Sari lagi ya. Aduh sama kalau Tanjung Sari sih. Saya juga. Aduh, gimana tuh ya? Tungguin dulu atuh kakaknya tahu, siapa tahu ntar balik lagi. Enggak, aku pengen pulang. Pengen pulang? Ntar kakaknya balik lagi ke sini mungkin masa ninggalin adeknya? Kasihan. Kakaknya bakal balik lagi enggak? Enggak. Enggak. Aduh, gimana nih, guys? Anak kecil lagi, ya Allah. Serius adek? Ya Allah. Terus adek mau kemana tuh sekarang? Mau pulang. Hah? Aduh kasihan ya Allah. Anak kecil, aduh. Atau mau ke rumah teman lagi? Enggak pulang aja. Mau pulang? Ya, di sini dulu di motor dulu tuh. Jangan nangis adanya ntar kakak dianterin sama kakak. Aduh, ada-ada aja guys. Atau kita temuin dulu di sini atuh kakaknya. Siapa tahu ntar kesini lagi. Ya. Aduh anjir, parah banget ini. Anak kecil segini diturunin di situ. Aduh. Ya Allah. Gimana ini?
ini jauh loh, adek. Ini disayang, ini kira kiara payung ya kamu. Tega banget kakak kamu itu. Itu kakak asli. Astagfirullah, punya kakak kayak gini ya. Terus aneh kemana? Mending ke rumah temen aja tuh, deket. Enggak, aku pengen pulang. Ya Allah, kasihan kali ini. Ya kan rumah temennya deket di atas kan? Ke rumah temen aja biar deket gitu. Enggak, aku pengen pulang. Duduk dulu di sini, duduk dulu. Coba pangku dulu. Aduh, berat sekali. Ya Allah, kasihan kali anak kecil. Pengen pulang? Astagfirullahaladzim, anak kecil ini. Gimana ya? Gak tahu nomornya gitu guys. Anjir, ini jam 9:30 loh. Aduh, brengsek banget anjir. Kenapa sih ade kok bisa diturunin gitu ade teh? Kirain teh kakak teh tadi lihat, kirain gak diturunin gitu. Diturunin. Ya udah gimana ya? Kayak anterin aja gitu. Ya udah di Tanjung Sari kan ya. Ya udah dianterin, udah jangan nangis, adanya jangan nangis ya. Udah adanya jangan nangis. Ntar sama kakak dianterin sekarang. Mau pulang sekarang? Udah jangan nangis. Oh, adanya duduknya di belakang. Sok stepnya ke bawahin aja. Udah adanya, ntar adanya pegangan ya. Udah jangan nangis satu. Aduh, ya Allah. Aduh, ada-ada aja anjir. Tolol itu punya kakak. Aduh, malah diturunin. Pegangan adeknya. Ya Allah, diturunin di sini loh guys. Astagfirullahaladzim. Apalagi ini, lihat ini jalannya. Jalannya rawan gini coba. Astagfirullah. Tega banget ya punya kakak ya kayak gitu. Ya Allah, cing dijauhkan ya Allah. Halo, aduh. Halo, astagfirullah. Anjir. Kakaknya sendiri gara-gara main terlalu malam guys sampai diturunin, maksud tuh aduh mabok apa gimana gitu ya kakaknya. Ya Allah, kasihan malangnya si ade ini. Saya anterin aja guys, beneran saya juga di Tanjung Sari gitu, kasihan loh. Ini lihat jalannya kayak gini anjir. Untung aja nggak diturunin di sini, guys. Coba kalau diturunin guys di sini anjir, gimana itu nasibnya? Kasihan, masih sekolah lagi, kecil banget. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Sampai aduh, tega banget sampai mau nangis saya juga guys. Aduh, ada ya yang tega kayak gitu nurunin adiknya sembarangan kayak gitu, apalagi kondisi malam kayak gini gitu guys. Ya Allah, sumpah ini aduh tembus banget ke hati guys. Aduh ya Allah,
sakit hati banget gitu lihatnya, meski ini bukan adik saya gitu, tapi lihat perlakuan kakaknya itu ke adiknya semena-mena kayak gini gitu. Terus ntar kata orang tuanya gimana gitu guys. Ya Allah, kata orang tuanya ntar gimana gitu. Sekarang dia bawa pulang ke rumahnya tanpa ada adiknya gitu. Aduh, ya Allah, pengen nangis sumpah guys saya guys. Dengernya ya Allah, tega banget ya. Sumpah ini, aduh, hati saya anjir, wah, dalam banget guys ini guys, merasakannya ya Allah, teganya gitu ya. Punya kakak seperti itu, aduh, ya Allah. Saya juga gak tahu rumahnya di sebelah mana gitu. Astagfirullah. Aduh ya Allah. Kasihan sekali. Yaudah, saya mau anterin sekarang apa bawa dulu ke rumah gitu guys ya. Soalnya ini kondisi udah malam banget dan saya juga nggak tahu gitu guys. Nggak tahu rumahnya di mana gitu. Ya Allah, udah, ini saya kasihan guys, aduh dari tadi nangis terus, udah saya bawa ke warung dulu aja guys. Saya kasih minum atau jajanan dulu ya biar gak nangis gitu. Astagfirullahaladzim, ini kondisi malam kayak gini gitu guys. Coba bayangin nih kalau ada di kalian gitu ya, punya kakak seperti itu gimana itu. Teganya tega banget gitu nurunin adik, apalagi ini cewek loh, adiknya loh, cewek masih sekolah, mungkin ini kelas 2 SD lah adalah kayaknya. Kasihan anjir, tega banget anjing, tolol anjing. Ya Allah, astagfirullahaladzim, mudah-mudahan di keluarga saya nggak ada yang kayak gitu guys. Biadab itu kakak, biadab itu anjing, tolol ninggalin adiknya, astagfirullahaladzim. Kita nyari warung dulu aja kali guys, kita bawa jajan dulu lah biar dia tenang gitu, biar gak takut gitu ya. Kita nyari warung dulu aja guys sekitaran sini, soalnya kasihan juga ya Allah. Astagfirullahaladzim.